Wapres Gibran Raka Buming Raka menyampaikan dukungannya terhadap program PNM Mekar sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendorong penguatan sektor UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini seiring dengan misi Astacita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya peningkatan lapangan kerja berkualitas dan pemberdayaan kewirausahaan. Mengunjungi satu persatu stan UMKM yang dikelola oleh peserta program PNM Mekar. Wapres terlihat memborong beberapa produk dan berinteraksi langsung dengan para pelaku usaha. Wapres pun mengapresiasi kualitas produk tersebut yang dikemas dengan menarik. Tak hanya itu, Wapres juga membagikan susu kepada masyarakat, terutama anak-anak yang hadir di acara tersebut. Momentum ini menunjukkan kepedulian dan dukungan nyata terhadap UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Wapres berharap agar program PNM Mekar terus menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Melalui dukungan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait, program ini diharapkan mampu membantu UMKM untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas. Program ini dinilai tidak hanya berperan pada penguatan sektor UMKM, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini apa, Bu? Ini macam-macam keripik ikan, Pak. Ini ada keripik layur, ada keripik crispy, ada baby crab. Ada ikan lais crispy juga. Ini packagingnya dari mana ini kok bagus? Itu beli, Pak. Beli. Ini tuh 5.000, Pak. 5.000? Ya, yang ini 3.000. Oh, lebih kecil. Lebih kecil, ini kemasan lebih kecil. Kalau yang ini, Fresh Plus, ini saya jual 70.000.